Ya Syah, kebenaran untuk menggunakan logo halal hanya akan diberikan kepada syarikat yang lulus penilaian audit oleh bahagian pengurusan halal JAKIM. Menurut Ketua Penolong Pengarahnya, Fakharuddin Wasod, bahan-bahan mentah serta peralatan yang digunakan dalam memproses sesuatu produk akan disemak dan diteliti demi menjamin kesahihan halal sesuatu barang. Itu bila kata pengguna dah nampak logo halal itu, memang benar-benar pasti bahawa bahan tadi yang telah disemak, telah dinilai dengan teliti, dan juga misalnya kata dalam cakap audit tadi, termasuk juga kita mengambil sampel, kita buat analisis. Maknanya kalau betul-betul kata tak ada sesuatu bahan yang haram, kita semak, kita buat analisis dengan audit tadi. Jadi bila hasil audit, hasil semak, hasil analisis tadi, barulah yang benar-benar dia menepati keperluan persijilan. Jelasnya, analisis bahan mentah akan dibuat di Pusat Analisis Halal Malaysia MyHack di Bandar Estet Nilai. Jika terdapat bahan yang meragukan dalam sesuatu produk, sampel akan diambil dan dikaji bagi memastikan komponen bahan tersebut tidak melanggar etika halal. Bercakap di Ibu Negara, beliau berkata MyHack dalam fasa untuk mendapatkan akreditasi ISO IEC 17025 supaya segala analisis yang dibuat selepas ini menepati keperluan standard global. Apabila tercetusnya isu kartel daging haram, timbul kesedaran pentingnya bagi sesebuah syarikat yang terlibat dalam industri sejuk beku mendapatkan sijil halal yang disahkan. Pengguna juga secara tidak langsung menjadi lebih cakna dan peka untuk memilih daging yang halal, terutama daging-daging import. Bagaimanakah proses penyediaan daging halal itu dibuat? Wartawan Syafiqah Saad membuat tinjauan di salah sebuah rumah sembelihan di Selangor. Ikuti laporannya. Mencarinya halal itu fardu bagi umat Islam. Halalnya suatu makanan dan minuman itu saling berkaitan dengan sumbernya, cara pemprosesan, premis atau tempatnya. Pengarah urusan syarikat pembekal daging sejuk beku HS Nada Sendirian Berhad mengakui sijil halal yang dikeluarkan JAKIM sangat membantu pihaknya dalam menjaga kualiti produk yang halalan toyiban. Jadi kami terpanggil untuk at least kami kena ada halal. Jadi customer akan lebih confident, dan bagi pihak kami daripada sisi proses lembu, penyembelihan lembu, proses kami terjamin, yang menunjukkan kami dikawal selia, bukan kami buat saja-saja. Jadi daripada proses, walaupun serumit-rumit proses, kami dikawal. Jadi kepentingannya untuk mendapatkan hasil yang terbaiklah, halal dan toyib, halal dan baik. Menurutnya, pihak JAKIM juga sentiasa turun padang memantau segala proses agar mematuhi piawaian standard halal yang telah ditetapkan, bermula dari penternakan, penyembelihan, penjualan serta pemasaran produk jenamanya. Tidak dinafikan harga daging tempatan agak mahal berbanding daging import, tetapi apa yang penting, status halalnya diyakini tanpa ragu. Bagi mengelakkan keraguan, orang ramai disaran untuk memilih daging dari sumber tempatan di pasaran. Kita sebagai pengguna perlu ada rasa bertanggungjawab kerana kita mempunyai kuasa membeli. Apabila membeli daging tempatan, anda tidak perlu rasa was-was tentang status halalnya kerana proses ternakan dan penyembelihan dijamin bersih, halal serta patuh syariah. Syafiqah Masaid, laporan JAKIM untuk RTN. Berikutan bencana banjir yang melanda, Universiti Sains Islam Malaysia USIM membangunkan satu aplikasi mudah alih dikenali sebagai FIG Banjir. Aplikasi FIG Banjir digunakan sebagai panduan asas FIG ketika berdepan musibah. Ketua penyelidiknya, Profesor Madya Dr. Irwan Subri menjelaskan beberapa aspek utama ditekankan meliputi 5 bab, iaitu kaedah bersuci, solat, aurat dan pergaulan, pengurusan jenazah serta pemilikan hak ketika berdepan situasi banjir. So, garis panduan ini dia bukan hanya untuk mangsa sahaja. Kan? Sebagai contoh, macam isu solat ketika banjir. Jadi orang tanya, boleh tak sembahyang jamak ketika banjir? Padahal tidak musafir. Kan? Ini hanya melibatkan kita kata pemindahan daripada rumah yang tenggelam ke pusat penempatan dalam kawasan yang sama. Ataupun yang tidak sampai ataupun tidak lebih kepada 2 marhalah, kan? Okey, jadi dalam garis panduan ini kita katakan bahawa diharuskan ataupun dibolehkan untuk solat jamak, bukan qasar tetapi solat jamak, khususnya pada peringkat permulaan bencana itu berlaku.
Pada masa sama, beliau yang juga pensyarah kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM berharap pihak berkuasa agama negeri-negeri dapat menjalin usaha sama dalam pembangunan aplikasi ini. Ia boleh dimuat turun secara percuma menerusi aplikasi App Store dan Play Store di telefon pintar. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Sama-sama menjaga keselamatan diri dan keluarga ketika musim tengkujuh ini dan patuhi SOP bagi mengelak jangkitan COVID-19. Kembali